Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Karyan Padilla, channel seputar pendidikan matematika SD, SMP, SMA maupun SMK. Pada kali ini kakak akan membahas soal polinomial, suku banyak. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar kakak tambah semangat bikinin video buat kalian. Oke, langsung aja di sini ada soal suku banyak fx dibagi x min 1 bersisa 4 dan dibagi x plus 3 bersisa min 5. Lalu suku banyak gx dibagi x min 1 bersisa 2 dan dibagi x plus 3 bersisa 4. Jika hx sama dengan fx kali gx, maka sisa pembagian hx oleh x kuadrat tambah 2x min 3 adalah. Nah, ini soal HOTS ya. HOTS itu high order thinking skill, yang soalnya level tinggi. Untuk mengerjakan ini kita harus tahu rumusnya pembagian hx adalah px tambah q. Nah, di sini kan ketika dibagi x min 1, maka kita masukin, kalau dibagi x min 1 jadi x nya 1, maka p kali 1 ditambah, ini diganti 1 ya, ditambah q sama dengan fx kali gx. Berarti yang dibagi x min 1 itu kan fx nya 4, gx nya yang dibagi x min 1 itu 2, berarti 4 kali 2. Maka di sini kita dapat p tambah q sama dengan 8. Ini persamaan pertama. Sekarang kita cari persamaan kedua ketika fx dibagi x plus 3. Kalau x plus 3 berarti x sama dengan min 3. Maka p kali min 3 tambah q sama dengan, nah ini sisanya sekarang. Sisa yang dibagi x plus 3 itu min 5. Dan yang gx yang dibagi x plus 3 itu 4. Maka fx kali gx yaitu sisanya yang min 5 sama 4. Kita kali. Min 5 kali 4. Maka di sini min 3p tambah q sama dengan min 20. Nah, kita sudah punya dua persamaan, yaitu persamaan 1 dan 2. Yaitu P tambah Q sama dengan 8 sama min 3P tambah Q sama dengan min 20. Di sini kita eliminasi atau substitusi untuk mendapatkan nilai P dan Q. P tambah Q sama dengan 8. Kita substitusi ya. Sama satu lagi, min 3P tambah Q sama dengan min 20. Min 3P tambah Q sama dengan min 20. Ini kita eliminasi aja Q-nya, kita kurang. Jadi habis ya. Jadi sisa P min kali min plus. Jadi P tambah 3P jadinya 4P. 8 min 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 kali min plus, jadi 8 tambah 20 28. Maka P-nya adalah 28 bagi 4 sama dengan 7. Ketika P-nya sudah dapat, kita tinggal cari Q-nya dengan cara mensubstitusi nilai P ke persamaan 1 ataupun 2. Di sini kita masukkan persamaan 1 aja ya. Yaitu P tambah Q sama dengan 8. P-nya kita substitusi 7 tambah Q sama dengan 8. Maka Q-nya adalah 8 kurang 7. Q sama dengan 1. Nah, ini P-nya 7. Maka sisanya adalah, sisa hx adalah px tambah q ya. Sisa itu atau hx-nya adalah px tambah q. P-nya sudah ada 7, x tambah q-nya 1. Maka sisanya adalah 7x tambah 1. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Kalau ada pertanyaan silakan bertanya di kolom komentar. Nantikan video kakak selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.